Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Jokowi selaku presiden yang masih menjabat serta Pak Prabowo sebagai presiden yang terpilih sekarang, kami di sini yaitu melalui video dokumentasi ini memohon dan sangat memohon meminta pertolongan agar kami yang menjadi korban TPPO di Myanmar dan ada dua teman kita yang sedang disekap di ruangan lain bisa segera dievakuasi. Kami mohon dengan sangat kepada pemerintah Indonesia agar segera mengevakuasi kami dan segera memproses secepatnya karena kami sudah ingin pulang ke tanah air bersama keluarga dan sanak famili kita. Cukup sekian video dari kita. Koordinasi terkait PWNI yang di Myanmar gitu. Di sini ya. Ada Polsek dari Kebon Pedes, dari kecamatan, semua lengkap pokoknya nih. Kita hadir untuk peduli WNI ini di sini. Pulang bentar orang. Iya namun itu. Oh, ngantuk, Cak. Ngantuk. Jadi panggil dari Gustaf. Gustaf Presiden. Pak Kades, Pak yang terdata di warga Bapak sendiri ada berapa orang Pak yang hari ini terjebak di Myanmar? Alhamdulillah ini saya mendengar berita yang viral ini melalui media sosial, terutama media TikTok, yang ada laporan dari warga, khususnya warga saya, Desa Kebon Pedes, ada 4 orang yang terjebak di Myanmar. Kemudian saya juga mengikuti semuanya, ternyata warga Kebon Pedes itu yang berangkat untuk 7 orang. Yang mengidentifikasi yang terjebak itu baru 4 orang dari saya. Yang 4 orang itu Pak, yang ada memang di video itu? Ya, yang ada di video itu memang yang terdepan itu keluarga saya itu yang namanya Samso itu. Nah Pak, kalau melihat dari di video itu Pak, mereka ini pekerjaannya apa? Kalau kronologi pemberkatnya, kita sebagai pemerintah desa kita tidak ada juga ya, kalau tahu udah ada yang tahu ini mungkin dari memang saya juga mendengar warga saya sendiri itu berangkat ke Thailand gitu, ya. Yang infonya sih bekerjanya di online gitu kan, onlinenya online gak tahu online apa dan gitu kan, ternyata udah berangkat ke Thailand dan ternyata terjebak di Myanmar gitu, kan. Langkah selanjutnya dari pihak desa sendiri, langkah selanjutnya kami ini berusaha berkoordinasi bersama pemerintah Kominfo, terus sama Pak Kaposek, camat juga, sama SPMI, SPMI, kita bersama-sama memohon, terutama kepada Bapak Presiden, ya saya mohon kepada Bapak Presiden Jokowi, terus Bapak yang terpilih, Bapak Presiden yang terpilih sekarang, dan kami mohonlah keluarga kami segera untuk dibebaskan dan dipulangkan, berkumpul lagi dengan keluarganya. Ya kan ya. Ini kan
Tapi tadi semua ada.